apabila kita sebut kezaliman yang paling zalim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kezaliman yang paling zalim dalam Al-Quran itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu innasyirka lazulmun azim. Syirik merupakan perbuatan zalim yang amat dahsyat. Kezaliman yang paling zalim yang kita nak bincang pada malam ini dalam Al-Quran, perkataan waman azlamu ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Saf ayat yang ketujuh. Firman Allah taala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Di antara Allah Ta'ala sebut lagi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضْ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Surah Sajdah. Di antara disebut Allah Ta'ala lagi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Di antara Tuhan sebut lagi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Yang kita baca ini. Betul banyak lagi lah. Senarai ayat waman azlamu ni banyak. Maknanya apa? Dan siapakah yang lebih zalim? Yang pertama sekali, waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah, thumma a'rad anha, kemudian mereka tolak. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Di antara hak lebih zalim lagi, ada hak zalim, iaitu menghalang manusia mari ke masjid daripada mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak bagi orang mari masjid, dia tak mari masjid satu hal dah. Dia tak bagi, menghalang orang daripada mari masjid. Dan waman azlamu mimman iftara ala Allah, yang kita baca ni, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka ulama berbincang, pembohongan di atas nama Allah ini iaitu termasuk dalam perkara yang lebih zalim, zalim yang besar sekali, syiriklah. Bagaimana kita bohong terhadap nama Allah Ta'ala ni? Menyandarkan satu ritual, satu agama itu kepada Allah dan kepada Nabi tanpa disebut oleh Nabi ataupun diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bid'ah itu daripada sudut akidah ataupun daripada sudut amalan. Tidak boleh sama sekali. Dari sudut akidah, mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibn Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anak pada Tuhan, dan berkata orang Nasara, Al-Masih, Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Bid'ah dalam masalah akidah, mengada-adakan satu perkara yang bersangkutan kepercayaan
yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dalam sudut ibadah. Apabila seseorang buat ibadah dan sandar benda itu kepada dalil yang tidak tepat ataupun disebut khata' nal istidlal. Salah dalam mengambil dalil. Ramai orang yang salah di dalam mengambil dalil. Salah dalam mengambil dalil ini adalah jenayah dalam agama ini. Kalau salah ambil dadah, dikira jenayah. Rasuah dikira jenayah. Maka jenayah yang paling besar dalam agama ini apabila orang tu menggunakan dalil dengan tidak betul semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu semata-mata. Terjadi pada golongan sufi yang melampau. Mereka menggunakan dalil bukan daripada sepatutnya. Huraian ulama' tidak ada pun begitu. Ulama' tak sebut benda tu. Dan tidak ada seorang pun ulama' hadis hurai hadis macam dia tu. Bagaimana yaqazah. Yaqazah ni tahu tak? Jumpa Nabi lah keadaan jaga. Dihurai lah hadis Nabi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, nescaya akan melihat aku dalam keadaan jaga. Maknanya itu dalil kepada yaqazah yang mereka boleh melihat Nabi lah keadaan jaga. Sedangkan melihat Nabi lah keadaan sedar ini, kalau kita tengok huraian daripada ulama hadis, iaitu di hari akhirat. Orang yang bermimpi jumpa Nabi SAW akan melihat Nabi secara langsung di hari akhirat. Kita mana duduk kenal Nabi ni tak pernah tengok Nabi. Boleh melihat Nabi di hari akhirat. Itu huraian ulama lah hadis ini. Tapi nak membenarkan yaqazah dia berjumpa Nabi dalam keadaan terang dan apabila mari maulud Nabi, macam-macam lah mereka buat. Terutamanya meletakkan kursi semasa berselawat kepada Nabi. Tanda Nabi mari. Meletakkan serban di tengah-tengah ketika berselawat kepada Nabi. Tanda Nabi mari. Ini perbuatan daripada golongan sufi yang tidak bersandar pada Quran dan hadis Nabi. Ini bid'ah. Bila sebut bid'ah begini, orang kata Wahabi lah. Orang kata, nak kata apa, lantak pergilah. Kerana perkataan orang ini tidak mengurang iman kita sedikit pun. Perkataan orang ni tidak mengurangkan iman kita walaupun sedikit. Orang kata pada Nabi gila, tak kurang pun iman Nabi. Orang kata Nabi ni tak betul, tak kurang pun iman Nabi. Orang kata Nabi ni ahli sihir, tak kurang pun iman Nabi. Orang kata Nabi ni ahli syair, tak kurang pun iman Nabi. Malahan jaminan Allah Ta'ala, anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Kamu, wahai Muhammad, berada pada tapak yang kukuh di sisi kami. Mana talak tak ubah. Tak balik. Berada pada tapak yang kukuh di sisi Allah Ta'ala. Jadi, apa yang saya cuba bawa pada hari ini, supaya tuan-tuan faham. Macam mana kezaliman ini boleh berlaku kepada seseorang? Zalim kepada Allah, zalim kepada Nabi dan zalim kepada diri sendiri. Sifat zalim ini tidak ada kepada Allah. Sifat Al-Jabbar ada. Al-Jabbar, Allah Ta'ala yang kita panggil something. Orang Kelantan panggil Hamla, orang Kelantan, bahasa Kelantan lah tu. No, something orang Kelantan kata. Al-Mutakabbir, yang takabbur, ada pada Allah. Mana-mana hak something dan takabbur, maka Tuhan lebih takabbur lagi. Walaupun letak pada manusia sifat itu menjadi tercela kerana manusia ini da'if. Khuliqal insanu da'ifa. Allah Ta'ala buat manusia ini serba da'if. Tak kuat dan tak gagah pun. Maka layaklah bagi Allah dengan sifat dia Al-Jabbarul Mutakabbir. Tapi apabila Allah Ta'ala sebut Inna Allah, aku yakni Allah, haram, mengharamkan zulman li nafsi. Kezaliman itu pada diri aku. Aku haramkan sifat zalim itu pada diri aku. Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala kira bicara dengan manusia di hari akhirat berdasar kepada apa yang telah pun manusia buat.
bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebut hari Allah Ta'ala tutup mulut manusia. Surah Yasin kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kamu buat dan dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun ati. Tidak ada yang keluar daripada mulut kamu yang kamu buat semua sekali illa, kecuali ladaihi raqibun ati, ada raqib, ada ati. Rekod seorang, catat seorang. Jadi bila Allah Ta'ala panggil di hari akhirat, bagaimana yang selalu saya sebut dalam kuliah saya, apabila periknya manusia menunggu hisab, hisab ni mudah je, hisab ni sekejap ya. Yang perik manusia ni apabila menunggu saat untuk dihisab, itu apabila sangkakala kedua dibangkitkan manusia di hadapan Allah Ta'ala untuk menunggu giliran untuk dihisab di hadapan Allah. Itu perik. Betapa periknya manusia pada ketika itu, matahari duduk sejengkar atas kepala dalam keadaan panas lagi. Kita perlu siapa pada masa itu? Perlu Nabi. Ada telaga yang Nabi sedia bagi kita, telaga Kauthar, untuk kita minum. Hanya umat Nabi yang boleh minum, umat Nabi yang tak buat benda bid'ah. Ha? Tidak mengubah agama, itu saja boleh minum. Karena ada orang yang dihalau, malaikat halau. Nabi kata, kenapa halau? Dia ni umat aku. Kenal di mana umat ni? Sebab ada tanda semayang atas muka dia. Berarti hak kena hambak ni, tuk-tuk lebar belakang ni. Wah, hak semayang pun kena hambak lagi. Kena halau lagi hak semayang ni. Hak tak semayang, tak sesaduk cakap lah, bak tak semayang tu. Ni hak semayang ni kena halau juga. Kerana badalu ba'daka, diubah agama ni selepas daripada kematian kamu. Nak pergi ke mana? Nak dapat syafaat Nabi macam mana? Kalau dia buat benda hak Nabi tak buat. Ha, kita kena fikir banyak benda ni. Kita kena fikir biasa pak akhirat, bukan fikir atas muka dunia saja. Setakat nak buat amal atas muka dunia, kita kata, kita orang Melayu ni mikir lagu tu lah. Oh tak apa ustaz, setakat nak buat amal atas muka dunia ni, masalah amal ni sampai akhirat, bukan dunia saja. Hidup, nak hidup di akhirat tu lebih lama daripada hidup atas muka dunia. Orang yang zalim kepada Allah lah zalim pada Nabi, adalah mendustakan agama Allah Ta'ala dengan cara berkata dusta, nak membenarkan perkataan dusta dia tu, dia sandar pada agama. Dia sandar pada agama. Wujud dah hari ni? Wujud. Hari ni ada orang yang nak menghalalkan apa yang dia buat dan menyandarkan benda itu kepada agama. Kita kata dah, apabila agama kena ada dalil, ada bukti. Sebab Nabi dia tidak tinggal umat dia dalam keadaan tertanya-tanya kecuali ada jawapan. Kecuali benda yang memang tak perlu manusia fikir. Serah pada Allah Ta'ala. Fikir pun tak keluar, nak fikir apa tak keluar. Tak terbit nak fikir apa tak keluar. Tak terbit nak kita panggil orang pulih kata tak. Tak keluar ni nak fikir apa tak dapat. Serah pada Allah Ta'ala. Nabi tak pernah tinggal umat dia dalam keadaan tertanya-tanya. Tidak, sahabat pun tidak. Tidak mati sahabatlah keadaan tertanya-tanya dalam masalah syariat. Kecuali dia tak faham, dia tak reti, dia tanya Nabi SAW. Maknanya agama ni jelas. Dua perkataan jelas ni, soheh dan juga soreh. Soheh satu hal, soreh satu hal. Jelas dan terang dia panggil. Nyata dan jelas. Sahih daripada sudut pengambilan, nyata daripada sudut makna. Nabi memang bercakap, orang panggil bercakap sebutir-sebutir, bercakap nyata dan jelas. Tak ada tergantung percakapan Nabi ni. Sahabat rasa tak setuju dengan perkataan Nabi, dia rasa macam nak tanya, dia tanya terus. Tak ada simpan-simpan lah hati. Puak kita je yang simpan lah hati ni. Nah, malu kadang-kadang nak tanya, malu ke? Ni ada sifat malu kita ni, malu nak tanya. Kalau tanya nampak macam orang kata tak reti, tapi buat-buat reti gitu, matilah keadaan itu. Matilah keadaan rela buat-buat reti, padahal dia tak reti pun. Itu jenis orang kita. Tapi sahabat tidak.
Allah Ta'ala programkan minda dan otak para sahabat ini supaya cerdik, supaya tahu, supaya dapat menilai ini agama. Waktu agama ini bukan katun, bukan katun. Allahu Akbar. Bila kita lihat orang yang tidak berdalilkan dengan agama, dia buat amalan macam mana? Kita kata, kalau kita pergi kubur, ziarah kubur, bismillah, nak ingat kepada orang mati. Puak-puak ni, jenis baru masuk ni, Malaysia ni lah, tak ada tempat lain lah, tempat kita ni lah. Jenis pergi kubur, minta berkat dengan orang dalam kubur. Kan jauh beza tu. Jauh perbezaan. Pergi ke tanah perkuburan dengan mengingati kematian yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata dulu, aku pernah larang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Kerana boleh ingat kepada mati. Jelas Nabi sebut. Kerana boleh ingat kepada mati. Ziarah kubur ingat kepada kematian. Kita pergi ziarah kubur, pergi minta dengan orang dalam kubur. Sebab apa? Oh, sebab dia kata, Nabi-Nabi ataupun wali-wali, mereka hidup dalam kubur. Mereka sujud dan mereka rokok. Kita kata betul, ada hadis Nabi. Nabi-Nabi ni rokok sujud dalam kubur. Tapi kena ingat, dia duduk di alam barzakh yang tidak sama dengan alam dunia ni. Rokok macam mana, sujud macam mana, hidup macam mana. Hidup dengan cara alam barzakh. Sebagaimana tak samanya kita hidup dalam perut mak kita dengan atas muka dunia ni. Jelas boleh faham benda tu. Tapi ada golongan yang heret ke tanah kubur ni supaya puja kubur. Nak bawa pada Syiah. Sebab Syiah je kerja puja kubur ni. Syiah je kerja puja kubur. Orang bercakap juga tak boleh bersatu ke Syiah dengan sunnah. Nak bersatu atas apa? Syiah ni bukan mazhab, dia agama baru. Kalau dia mazhab, boleh bersatu. Bagaimana Hanafi, bagaimana Syafi'i, Hambali, boleh bersatu. Kerana khilaf sikit-sikit je, tak banyak. Kalau banyak pun dalam soal pemahaman hadis, orang ni faham begini, orang ni faham begini. Ni Syiah ni, benda utama pun dia tolak dah. Quran pun dia tolak dah. Nak bersatu macam mana? Dia kata Quran yang ada ni direka oleh para sahabat. Quran tu pun dia tolak dah. Macam mana kita kata nak bersatu dengan Syiah? Oh, pelik sungguh. Duduk di meja rundingan. Berunding begini. Di atas meja rundingan, keputusan lain. Keluar daripada mesyuarat, dia pergi hentam orang sunnah. Dia pergi bom orang sunnah. Atas meja rundingan, tolak orang sunnah. Luar daripada tu, hentam orang sunnah. Syiah ni memang tak boleh percaya. Lepas tu Isa Khardawi sebut, dia kata, aku pesan pada ulama-ulama yang ada pada hari ini, biar akulah orang yang paling akhir ditipu oleh Syiah ni. Lama mana dia duduk? Nak mendekatkan sunnah dengan Syiah. Nak mendekatkan sunnah dengan Syiah. Nak dekat setara mana? Kita boleh bersatu dengan orang yang mengkafirkan sahabat? Tak boleh. Kita boleh berimamkan dengan imam, seorang imam yang dia tu mengkafirkan para sahabat, kita boleh jadi makmum dia. Dan tuan nampak Syiah-Syiah ni tak ada tempat kita, perlis ni tak ada lah. Nah, tapi banyak mana hok cuba meninak masuk dalam kerajaan hok baru ni. Ah, kalau nak tahu waktu tak boleh sebut dalam masjid lah. Marah ke majlis agama, kena ceramah padan baru boleh sebut. Berapa banyak pula situ. Berapa ramai pula yang ambil kerusi-kerusi yang penting dalam jabatan, dalam kerajaan. Berebut. Syiah ni, dia boleh bersatu dengan liberal. Dia boleh bersatu. Dia boleh duduk sekali. Sebab apa? Sebab kepala otak tu lebih kurang. Dia boleh duduk sekali dua tu. Tak bimbang. Dan itulah kerja dia sebenarnya. Yang lebih teruk, hak menyamar sebagai sunnah. Menyamar sebagai ahli sunnah wal jamaah.
satu kelompok pula. Tapi dalam masa yang sama mengkafir ke ahli sunnah, kita panggil apa? Pu'ahbas pula situ. Ahbas ni baju sunnah tapi hati syiah. Ha, banyaknya kelompok mari akhir zaman ni. Ini fitnah akhir zaman. Kalau kita tak tahu hak mana syirik, hak mana tauhid, hak mana sunnah, hak mana bid'ah, oh kita diheret mudah-mudah. Diheret mudah-mudah. Dulu buat masuk, ah dia ni ahli bait. Dia ni keturunan Nabi, kita patut puja. Habis orang ambil berkat belakang, mari salam belakang. Bui namalah alamah tu, alamah ni. Apa nama, habib tu, habib ni. Masuk dalam negara. Saya masa tu di antara orang yang mula-mula bercakap berkenaan dengan ni. Sampai beberapa buah negeri, bank saya tak boleh mengajar. Masuklah senarai 16 orang. Nah, 16 orang. Datuk Mufti nombor 1, nama saya nombor 14. Beberapa buah negeri tak boleh masuk. Sebab apa kita orang panggil nampak golongan ini? Yang pertama sekali, tuan-tuan boleh nampak sekarang. Orang puja sunnah Nabi ke orang puja dia? Sehingga kerusi yang pernah diduduk oleh Habib itu dibalut, ambil berkat untuk duduk atas kerusi itu. Air yang diminum oleh Habib itu diambil berkat untuk minum air itu. Mari dalil daripada mana? Berkat duduk pada tubuh ke berkat duduk pada ilmu? Kalau ada ilmu, kena ambil ilmu lah baru diberkati Allah, baru betul. Semacam Quran yang kita baca ni lah. Pakcik baca Quran dengan saya baca Quran. Sama-sama berkat sebab baca Quran. Bukan kata saya ni ustaz berkat sebab saya baca Quran lalu air jampi saya pun dijual dengan harga RM10. Dah pakcik baca Quran, nak jual air jampi RM10, memang sah tak laku. Sebab pakcik tak ada gelaran ustaz. Lalu berkat itu duduk pada tubuh ke duduk pada ayat Quran? Boleh faham tu? Ha. Berkat duduk pada ayat Quran, bukan duduk pada tubuh. Duduk pada tubuh macam mana tok guru tu ketuk sama busuk dengan mu? Ha. Tok guru tu peluh sama hangit dengan mu? Tok guru tu makan nasi serupa dengan mu? Nak berkat macam mana? Ini benda hak manusia tak faham. Dijual lah air-air jampi ustaz jual harga RM10. Laku. Walaupun sebotol tu harga RM2 sebab ustaz yang baca maka dia jual RM10. Lepas tu, Tok Bilal nak baca jugalah. Tak? Sebab Tok Bilal pun, Tok Bilal masjid jual juga harga RM10. Tak laku. Tak laku. Sebab apa? Sebab tidak ada title. Kismis dibaca doa. Macam-macam lah. Sapa Milo, Koko pun dia baca doa juga. Pening habis leci. Milo, Koko tu, dia baca doa juga tu. Nak suruh cerdik bila minum Koko. Nampak tu bodoh situ. Minta maaf lah, saya kata sungguh. Sebab benda tidak betul dengan syarak. Allah Ta'ala beri peluang untuk kita baca Quran sendiri dan kita boleh merawat sendiri. Kalau kita belajar, belajarlah. Merawat bukan nak merawat orang lain. Merawat diri sendiri. Ada dengan zikir nak halau syaitan yang ada dengan zikir nak hantu tak marinya. Macam-macam Nabi ajar zikir. Kenapa ustaz tu je boleh baca? Kenapa ustaz tu tak ajar pada orang lain? Ustaz yang jual-jual air jampi ni, kenapa tak suruh dia pergi atas tangki rumah kita tu? Ha? Biar kita packing juga, kita jual. Lepas tu kita tak gambar dia, ni air ni ustaz jampi dia nak tangki rumah saya. Ustaz tu nak buat lah, dia tak akan buat. Sebab apa? Sebab tak laku air jampi dia pula. Agama ini bukan kartun. Agama ini bukan kartun. Agama ini benda yang terang dengan nas dan dalil. Ini benda yang selalu di kalangan masyarakat kita ni. Marilah golongan-golongan. Tahun-tahun lepas ni sibuk. Mari maulud Nabi, Yahanana. Kita kata Yahanana ni bukan selawat. Yahanana ni nasyid. Oh, gaduh. Yahanana ni selawat. Bertukar di antara qasidah dengan selawat.
Bergendanglah, mari gendanglah masjid, gogang, gogang, gogang. Kita kata ini bukan daripada perbuatan Nabi, jangan duduk gendanglah masjid semua sekali. Kalau ada kata apa salahnya, Nabi dulu main pedang dalam masjid. Nabi main pedang sekali tu je, bukan hari-hari duduk main pedang. Kenapa? Dalil ada, dia guna dalil tu tak betul. Dalil tu ada. Memang ada Nabi main pedang ketika mana hari Aid. Hari raya, Aisyah kata sehingga aku tertidur di atas bahu Nabi. Aisyah duduk gitu dagu, duduk atas bahu Nabi sampai tertidur. Tengok orang duduk main pedang dalam masjid. Dah hari-hari ke Nabi buat? Tak, ni satu pesta. Dikerahkan habis. Pahang berselawak, Terengganu berselawak, Selangor berselawak. Habis berselawak belakang. Mujur perlis tak ada. Ha? Nak pergi ke mana? Nak bawa umat pergi ke mana? Lepas tu, hak lucu lagi. Mari minta peruntukan pula. Minta dengan YB, YB saya nak 10 ribu, nak buat majlis berselawak. Berselawak sampai kena ada 10 ribu. Berselawak sampai kena ada peruntukan, hak kerajaan peruntuk nak panggil Habib daripada Indonesia tu. Saya tak panggil selawak, nak panggil menyanyi di Malaysia ni. Bukan selawak, menyanyi sama dengan lagu Spring je. Tak ubah eh, lagu Spring, buat dia tahu tak? Lagu Ellie Cat tahu tak? Ha, tahu tak? Ha, ku nantimu di pintu syurga tu. Rambut baca sarah terbuang pun nak masuk syurga juga dia. Sama status saja. Oh, mari panggil 1,200 ribu, 120 ribu habis. 130 ribu habis. Tengok dia punya kertas kerja tu, bayar pada syekh ni berapa, berapa. Kenapa siapa nak selawat ke Nabi siapa habis ratus-ratus ribu? Apa? Selawat orang kampung macam kita ni. Hak duk makan budu hari-hari ni kalau orang Kelantan lah. Nah, hak duk makan sambal belacan. Berapa tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Siapa kena panggil dia selawat bahawa ada harga, kena bayar 120 ribu bahawa ada harga. Ha, ni benda masyarakat keliru. Siapa masyarakat tidak sedar bahawa benda-benda begini boleh menjerumuskan masyarakat. Bukan kepada sayang pada Nabi SAW, tapi pada puja seseorang yang bukan membawa ajaran Nabi SAW. Maka surah Luqman yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala sebut inna syirk la zulmun azim. Syirik itu zalim yang amat besar. Tuan-tuan, syaitan tidak akan duduk saja. Relax dia duduk sehingga dia dapat goda manusia supaya jadi syirik. Bermula dengan was-was. Was-was yang paling rendah sekali, was-was dalam masalah biasa-biasa ni lah. Was-was yang paling bahaya, was-was dalam masalah akidah. Dia timbulkan rasa was-was dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia putus harapan dan tidak yakin pada Allah. Itu kerja syaitan. Tidak ada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Maka dia timbullah waswasa ilaihim syaitan. Allah Ta'ala sebut masa Allah Ta'ala goda masa syaitan duk goda Adam ini. Dia mula dengan apa? Waswas. Hati dia menjadi berbolak balik begini, jadi serba salah begitu. Sehinggakan Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung daripada al-waswas. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung dengan guna tiga benda. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb, al-malik, ilah. Tiga-tiga perkara ni kita minta. Daripada siapa? Dari al-waswasil khannas. Daripada waswas. Bila dia mari gup dalam hati kita waswas ni, dalam masalah akidah tak yakin pada Allah Ta'ala. Tak nampak Allah Ta'ala tu, tak nampak. Tak nampak benda lain. Allahu Akbar. Jadi, itu zalim yang paling besar apabila manusia syirik pada Allah. Dan apabila kita sebut syirik ni, mana-mana orang pun tergambar bahawa syirik ini sembah berhala lah, dia kata. Tak. Cukup dengan seseorang itu mengatakan syirik,
apabila menyamakan kuasa ataupun pengetahuan seseorang itu sama dengan Allah Ta'ala. Contoh ra'i. Ra'i tu hanya tahu, tapi dia kata Tok Guru dia tahu benda ra'i. Orang nak kata macam mana? Tok Guru saya ni kasyaf, dia tahu benda ra'i. Kita pergi jumpa Tok Guru dia, kasyaf macam mana? Mari jemaah pun tak pergi. Tak? Kasyaf macam mana? Quran pun tak kerti baca. Duk mari isap okok daun gitu. Nak kata kasyaf macam mana? Duk danahir berkebuk di mulut tu kasyaf. Nah, kasih apa lagu tu? Kita hak duk mari masjid ni, hak bangun sembahyang tengah malam ni, ha ni orang gendah-gendah dah kata iman gendah. Tok guru dia ni makrifat tinggi. Oh, belajar makrifat pula. Nak kenal Allah Taala. Sebenarnya kena-kena Allah Taala ni apabila kita kenal Allah, jadi tak kenal, Allah bengong habis kita. Tak faham kita. Sebenar-benar kenal Allah, tidak kenal. Dah kenal macam mana? Ini, tu satu hal jenis orang makrifat gitu juga. Dia kata, Tok Guru dia tahu benda dalam hati. Allah Ta'ala kata, aku je yang tahu. Innahu alimun bidhatis sudur. Aku tahu benda dalam hati. Dia kata, Tok Guru dia tahu juga. Ha, pening kita. Jangan tengok, dia tengok muka, dia kata, jangan tengok. Dia tahu belakang dalam hati tu, gapo dia habis, dia kata. Susah kita. Bagaimana duduk cerita seorang Habib tu, gitulah. Ada anak murid dia seorang tu, dia kata macam manalah ke Tok Guru dia Habib tu. Begini. Habib tu tak mau tengok muka dia. Sehinggalah dia tu minta ampun dengan Habib tu. Taubat dengan Allah Ta'ala, baru Habib tu senyum. Ha, tu dia. Dah, jadi dia tahu benda yang Tuhan tak tahu. Cukup dengan ada akidah begitu untuk jadi syirik. Cukup. Macam mana kasyaf pula ustaz? Kasyaf Allah Ta'ala buka ke dia. Dia tak beritahu lah. Dia sorang-sorang dia je. Senyap begitu je. Nak beritahu apa pada orang. Tuan-tuan pernah pergi jumpa Tok Bama. Tak tahu. Orang tu buat, orang ni buat. Ha, tu sama juga. Orang tu buat lah, orang ni buat lah. Tepi rumah buat lah, orang tu buat lah. Dia mana tahu orang tu buat, orang tu tak buat. Oi ustaz, dia kata dia baca. Jin tu nak keluar. Habis jin tu sebut. Hak buat ke saya ni, hak pakai baju gini, hak begini, habis dia sebut, hak duduk tepi rumah lah, macam-macam. Jin tu dia ada dua benda. Satu, yang pertama nak mensyirikkan orang. Yang kedua, syaitan hak nak keluar daripada tubuh kawan tu, dia telah berjaya untuk memecah belahkan orang. Dua benda dia berjaya. Walaupun dia keluar, nasihatnya seorang perempuan itu daripada gangguan jin, tapi jin tu keluar dalam keadaan dia boleh mensyirikkan orang yang percaya. Satu, boleh memecah belahkan orang yang orang hak sebut tadi. Kita ni bila masuk jin dengan masuk apa, tak sedap percaya pada jin-jin ni menipu. Menipu. Jin yang paling kuat menipu ni. Menipu. Dia sebut macam-macam. Orang tu buat, orang ni buat, kita pun percaya. Ha. Eh, dia kata saya rasa macam ada orang buat ni. Siapa dia buat tak tahu. Dia kata adalah hak duk minum air sekali dengan mu gini. Kita kawan kita hak tu seorang hak biasa minum air dengan kita. Kita pun ada zon, ada syok pada dia tu. Alah dia, aku tak sangka lah dia ni. Duk minum air sekali dengan aku, sanggup dia buat gini. Nyakit kita sembuh tak? Sembuh. Syaitan keluar lah. Gangguan tu tidak ada dah. Tapi penyakit atau tak sembuh sampai bila-bila, itu kita memutuskan silaturahim pada dia kerana percaya pada jin tadi. Syirik satu hal dah, putus silaturahim satu hal pula. Ha, mudah syaitan untuk tipu. Sebab tu saya kata jangan percaya, jangan percaya. Baca ayat Nabi suruh baca tu. Baca ayat Nabi suruh baca. Nabi suruh baca surah Baqarah, la rumah tidak diganggu oleh jin. Nabi kata baca ayat kursi. Nak baca ayat tu, yakin sudahlah. Seorang yang merubah penyakit seorang ni, dia ubat-ubat penyakit. Bila kawan tu keluar, jin tu keluar. Bila jin tu keluar, ustaz yang berubat tu dia akan bagi ayat pada kawan tu. Awak balik, awak bacalah zikir ni, jin tak ganggu lah awak. Amal lah. Jenis ustaz yang bukan cari makan, jenis gitulah. Dia akan bagilah.
Orang tu balik amat. Selamat dia. Beramal dengan yakin Tuhan akan tolong dia. Tapi bila kita tanya, ustaz baca ayat apa ustaz? Oh, adalah dia kata nak mari menuntut ni, kena mari malam Jumaat. Kena bawa pisang, bawa apa. Ha, ni bukan dia ni. Ni bukan dia. Ni bukan ilmu apa dah ni. Ni mengaruk dah ni. Nah, ha, tu kena beza. Kena beza. Waktu zaman saya mengaji dulu, guru kita sebut, semua orang sebenarnya diberi peluang oleh Nabi untuk baca ayat-ayat yang bersangkutan dengan gangguan jin, gangguan syaitan. Sebab Nabi ajar kepada semua sahabat. Bukan sahabat ni je boleh, sahabat ni tak. Semua orang boleh. Boleh baca. Dengan syarat yakin, dengan amal yang kita buat. Allah. Hey, cukup dengan kita baca zikir sebelah pagi, sebelah petang. Zikir tu. Adhkarul masak, wassabah wal masak. Ha, zikir pagi, zikir petang. Tu boleh cukup dah nak alau gangguan syaitan. Kalau baca dengan istiqamah pagi baca ni, petang baca ni. Cukup. Tapi sakit, habis hospital dah. Puluh-puluh ribu dah habis. Pergi jumpa Tok Bomo lah. Sekali kawan tu kata, ha, gilalah Tok Bomo tu ada tapi dia ni, Tok Sami ni, Tok Sami pun Sami lah. Dia kata, asalkan sembuh penyakit dia. Allah. Dia pergi jumpa Tok Sami. Sami tu baca apa pun tak tahu. Eh, kalau di India, ni nak cerita India. Oh cik, di India ni, berubat dengan tahi lembu saja. Tahi lembu, tahu tahi lembu? Ha. Syarat nak jadi Sami India ni, kena duduklah kandang lembu. 40 hari, 40 malam. Tak baju gitu, apa perut boyang gitu duduk. Pejam mata. Kena makan masa orang tak tengok. Itu syarat dia. Ini marah ni orang India ni kalau saya sebut. Tapi memang betul pun. Begitulah. Lepas tu, dia berubah lah. Berubah. Ada orang lagi berubah. Dengan tahi lembu, tahi lembu. Orang dengan lembu ni jangan. India dengan lembu ni. Dah? Tahi lembu hok berok panah-panah lagi. Dia tak ada begitu. Pem, jatuh dia kata, ah, sakit mana? Kita tengok hok mari tadi tu, pakai tongkat dua. Papah nak jalan tu papah. Sakit mana dekat? Sakit lutut. Lutut lama dah tak bergerak. Dia pun baca ambil tak ilmu dia. Dia patuh dia. Nah, dia patuh dia. Dia baca gitu. 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 Dia tahu suruh apa tau. Pum. Dia baca tu. Pum. Dia tak dia lutut tadi tak? Boleh berlari kawan tu. Berlari. Ha, kalau kita nak bahas masalah menjadinya perubatan tu, tu dengan tahi lembu pun jadi. Ha. Macam mana tu ustaz? Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk dia lebih sesak, untuk senang Tuhan masuk neraka. Tuhan bagi jadi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan bagi dengan tujuan untuk heret ke neraka. Bukan kerana menjadinya satu benda tu menjadi asbab bahawa benda tu betul. Tidak. Kan berlaku pada zaman Nabi. Isteri pada seorang sahabat nama apa Abdullah bin Mas'ud ke apa. Isteri dia tu. Isteri dia tu sakit mata. Saya lupa nama sahabat tu. Sakit mata, merah mata, berobat. Tak tahu nak buat apa lah ni. Merah mata. Lalu seorang depan rumah. Lalu ramai tu. Tanya, eh, mata mu merah sakit. Oh, sakit kata banyak minggu dah. Sakit mata. Kawan tu pun ajar dia. Ajar-ajar buka ayat Quran lah. Ajar jampi ke apa. Kita pun tak tahulah. Baca kawan tu. Sehat mata dia. Supaya ambil buang nyakit tu. Segar dengan serta-merta. Suami balik tengok. Oh, dia kata, mau baca apa? Dia kata, dia pun baca. Dia ni jenis sahabat otak liga. Baca depan Nabi. Nabi kata, hadha syaitan. Nabi kata, itu syaitan yang meletakkan tangan dia di mata isteri kamu. Dia letak gitu. Apabila orang tu ajar jampi tu, dia angkat tangan dia dengan tujuan untuk mensyirikkan isteri kamu. Bermakna jampi tu syaitan hok buh penyakit tu, lepas tu jampi ikut cara syaitan, syaitan juga hok lari daripada kawan tu. Syaitan juga hok lari. Sebab itu jangan jadikan hujah menjadi itu sebagai betulnya satu perubatan. Kadang-kadang dia boleh jadi syirik. Dah ustaz dia kata saya berobat. Ha, pergi azan dulu. Panjang lagi cerita berobat ni.
Sila azan dulu. Saya sebut tadi, apabila kita menjadikan hujah menjadinya satu amalan itu sebagai betul, maka itu salah. Tak betul. Kalau kita balik pada ayat tadi, orang yang paling zalim iaitu menyandarkan amal itu kepada Allah, kepada Nabi dalam keadaan tidak ada dalil, mendustakan Allah. Wa huwa yud'a ilal Islam, sedang dia diajak kepada Islam. Diajak kepada dalil. Dia diajak kepada dalil, dia tak mahu dalil ni, dia tak mahu tauhid ni, dia nak duduk dengan cara syirik dia tu je. Dan dia mendalilkan satu perkara agama untuk meredai, untuk merelakan betulnya benda syirik yang dia buat itu. Kemudian apa kata Allah? Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah Ta'ala tidak beri petunjuk pada orang zalim. Ha ni berat ni. Ingat, mereka tidak akan diberi petunjuk kerana kedegilan mereka. Manusia tak boleh nak salah ke Allah Ta'ala kalau Tuhan tak beri petunjuk. Sebab tu kita selalu sebut hidup, saya tak ada hidayah lagi. Tak sampai hidayah lagi pada saya. Tak sampai dah. Awak tolak hidayah. Ayah Nabi Ibrahim, kan dia tolak hidayah, Tuhan tutup pintu hati dia sampai masuk neraka. Fir'aun kena tolak hidayah Allah, Nabi Musa pergi dekat dia tu. Nabi Musa sebut hujah-hujah
sebagai satu perkataan yang menguatkan. Nabi Musa buat al-bayyinat, kenyataan, hujah dia panggil. Apa yang Nabi Musa sebut bahawa Tuhan adalah Allah, tapi dia talak juga. Talak tu bukan kerana saya saja, bukan kerana dia jahil. Jahil apa? Kau beritahu dah benda betul, dan dia tahu benda tu betul, tapi dia lawan juga. Jaga kita ni, kalau kita lawan benda betul, dalam keadaan kita tahu hak kita lawan tu betul, Tuhan tutup pintu hati kita. Tuan-tuan sekalian, last sekali saya nak sebut, bila Tuhan tutup pintu hati kita ni, tidak ada orang yang boleh buka pintu hati kita. Tidak ada orang yang boleh buka. Allah Ta'ala ni punya rahmatnya dia. Dia suruh kita mengaji, suruh kita hiduplah keadaan ada ilmu, supaya kita boleh hidup dalam keadaan dirahmati Allah dan Tuhan sayang pada kita. Dengan adanya ilmu, kita boleh nilai yang mana bid'ah, yang mana sunnahnya, yang mana syiriknya, yang mana kufurnya, yang mana tauhidnya, kita boleh nilai. Sebab ilmu yang kita mengaji ini berlandas kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, orang yang jahil terlibat dengan masalah-masalah ini. Orang yang mengaji berlandaskan kepada ilmu yang betul, dia tidak akan terlibat dengan masalah yang kita sebutkan tadi. Zaman sekarang merupakan zaman fitnah yang hebat. Zaman yang kita panggil fitnah di hujung jari. Macam-macam benda yang boleh kita dapat. Tetapi zaman sekarang juga zaman yang mudah untuk dapatkan ilmu. Tak perlu pergi merantau jauh-jauh. Tak perlu pergi sampai ratus-ratus kilometer. Tidak. Kadang ustaz mari mengajar di kampung kita. Kadang orang tu mari mengajar, orang ni mari mengajar di kampung kita. Ini cukup lengkap untuk kita ikut. Nak ikut ataupun tak mau ikut tu atas kita. Tapi semua hak kita dengar dan semua hak kita bercakap, semua apa yang kita buat akan kita saksi semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wallahu taala alam. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.